Kawan langsung. Kawan langsung aja. Pegang, pegang, pegang lah. Inilah dalam. Mana? Berapa banyak itu? Berapa duitnya itu? 7,5 juta. Itu sudah berapa kali kita melakukan itu? Jual kali itu. Satu kali itu. Itu hari-hari itu jual apa kita? Motong. Motong apa? Karet. Pekebun. Mana tidak cukup hasil kebun? Jalan kau pak? Itu disuruh orang pak. Hah? Orang yang punya pak. Orang yang punya? Iya. Memang dapat berapa kau? Dapat upamake pernah dikasih. Untuk upamake, bukan untuk beli kebutuhan rumah tangga. Yang kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 di Rimbo Gujang, kita mengamankan 2 orang tersangka narkoba pada saat mengantar barang berupa sabu-sabu dari Muara Bungo ke Rimbo Gujang. Inisial? Untuk inisialnya yang satu AH dan yang kedua HE. Ini dia lagi transaksi ini yang pertama apa yang mana? Kalau menurut pengakuan tersangka baru yang pertama, tapi kita tidak semata-mata langsung percaya. Itu bandar? Untuk sementara kita kalkulasikan dia seorang bandar. Dan untuk pasal yang diterapkan 112 atau 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Itu tentang narkotika. Barang itu dari kabupaten tetangga. Ya, untuk barang yang diedarkan itu adalah barang dari kabupaten tetangga, yaitu dari Muara Bungo, dan hendak diedarkan di wilayah hukum tersebut. Kau balik langsung. Kau langsung aja. Pegang, pegang, pegang lah. Ini lah, dalam. Mau beli apa ya, Pak?